Soal pernyataan bau ikan asin ini alasan Hotman Paris mau dampingi Fairuz Arafik. Dilansir tabloid bintang.com, pasangan Fairuz Arafik dan Sony Septian resmi melaporkan Galih Ginanjar terkait pernyataan yang menyebut organ intimnya bau ikan asin. Fairuz dan Sony melaporkan Galih ke kantor Polda Metro Jaya didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea. Sebagai pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea mengaku akan mendampingi Fairuz Arafik dalam kasus ini. Apalagi sudah sejak lama ia menjadi penasihat hukum bagi Fairuz. Aku enggak diminta pun otomatis. Kalau rasa keadilan itu kan enggak pernah bisa dibohongi. Karena otak saya udah otak hukum. Mana yang beneran sama yang enggak udah tahu, kata Hotman Paris Hutapea di kawasan Tendian, Jakarta Selatan, Senin 1 Juli. Hotman mengatakan, keluarga Fairuz geram mendengar pernyataan Galih, apalagi mengingat perlakuan Galih selama ini terhadap Fairuz semasa mereka masih bersama. Ya, semua keluarga dia marah. Saya kan sudah bilang, gimana kalau kamu punya anak perempuan, terus putri kamu nikah, terus cerai, terus anakmu enggak dinafkahi, sudah lama, lalu ada kata-kata itu, putri kamu bau, gimana lo ya, kan? Urai Hotman. Kedepannya Hotman menyerahkan masalah ini kepada polisi. Namun ia mengatakan bahwa Sony Septian ingin laporan ini diteruskan hingga tuntas. Ya, lihat nanti. Sony meminta buat meneruskan laporannya, pungkas Hotman Paris Hutapea.